Jadi kalau kita tensi, minum obat hipertensi. Kalau kita kolesterol tinggi, triglycerid tinggi, ya minum obat untuk menurunkan triglycerid. Tapi sambil mikir, apakah saya butuh ini obat terus? Gitu. Kalau Anda berpikir, oh gampang hipertensi pakai obat hipertensi sudah selesai. Sebenarnya nggak selesai, ada radang di badan terus menerus. Kalau Anda gula darah, gula darah saya bagus, saya rajin minum obat gula darah tinggi supaya gula darah rendah. Begitu dicek labnya, tensinya bagus, gula darahnya bagus tapi radang di badan Anda terus jalan. Jadi tidak menyelesaikan masalah, hanya di angka-angka bagus angkanya. Tapi badan Anda tetap radang, tetap ada kerusakan sel. Coba diperhatikan lagi, bagaimana caranya saya tidak tergantung dari luar. Artinya begitu kita nggak pakai obat, tensi kita tinggi. Dan ada kemungkinan semakin lama obatnya semakin ditambah dosis. ya Karena kita tidak mem memperbaiki penyebabnya.